قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قوم مسلمين المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, saya hormati, serta adik-adik dan anak-anak yang saya banggakan, para santri dan santriwati. Tidak ada santriwati. Para santri pondok pesantren Al-Madaniyah yang saya muliakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa kembali menyambung kaji pasal jalan karena dituruti pasal kaji karena ditawid atau diulangi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya nikmat menuntut ilmu adalah sebesar-besar nikmat yang dengannya derajat kita oleh Allah diangkat dan dosa-dosa kita diampuni. Dan insya Allah orang yang berilmu insya Allah tidak sia-sia, kemanapun pasti akan berguna. Oleh itu bersyukur kita kepadanya karena kita berada di majlis ilmu. Apalagi pada hari ini nanti kita akan bersama salah seorang dari imam, bukan sembarang imam, besar. Itu Imam Ibnu Jamaah. Kenapa sebut Ibnu Jamaah kemarin? Karena ayahnya banyak? Hah? Enggak, karena nama salah seorang datuknya adalah Jamaah. Di namanya, bukan ayahnya banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang lalu atau pada bulan yang lalu kita sudah mempelajari sedikit tentang sejarah penulis, karena nilai tulisan itu tidak lepas daripada nilai penulisnya. Perkataan itu berharga melihat kedudukan yang mengatakan. Makanya kita mulai kemarin dengan menyebutkan siapa Ibnu Jamaah itu. Sudah kita sebutkan bagaimana beliau rahimahullahu ta'ala. Wafat tahun berapa kemarin? Nah, alhamdulillah masih lupa semuanya. Masih lupa. Lahirnya? Ya gimana nak hafal wafatnya Ustaz? Wafat kita aja belum hafal gitu ya. Subhanallah. Wafat tahun 33 Hijriah. 33 Hijriah. Beliau tinggal di mana kemarin? Di Arab. Di mana? Arab itu luas sayang. Di Mesir. Dah lupa lagi. Di Mesir. Nah. Di Mesir. Kalau mazhab fikihnya apa kemarin? Asy-Syafi'i. Nah. Kalau keturunannya dari Bani Kinanah Al-Kinani. Al-Kinani Al-Misri. Rahimahullah Ta'ala, wafat 733. Banyak ilmu yang diwariskannya, banyak kitab yang dituliskannya, di antara yang banyak yang di banyak dibaca orang dan dikenal adalah kitabnya Tazkiratu As-Sami'. Nah, siapa yang hafal judulnya? Ayo, tunjuk tangan yang hafal judulnya. Ya, silakan.
Judul kitabnya. Ulang. Dari awal. Iya. Enggak, judul kitabnya Tazkiratu. Ah. Alhamdulillah masih lupa. Hah. Ah. Fi adabi. Hah? Itu aja, setengah ya. Sini saya kasih setengah. Ya, dia. Terpaksa dipotong. Setengah aja ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Marhaba. Ya. Tazkiratus sami' wal mutakallim bi adabi al-alim wal muta'allim. Ah, bi adabi al-alim wal muta'allim. Diapal ya? Ya, diapalkan itu. Masa judul aja enggak apal? Ya, ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Al-Misri Al-Syafi'i wafat 7 7 3 3. Besok saya tanya lagi mungkin. Besoknya tanya lagi. Sampai hafal. Taib wafat tahun 7 33 Masehi Hijriah. Alhamdulillah. Dah mantap tuh. Hijriah 733 Hijriah. Berarti ulama abad keberapa? Abad ke? 8. Kalau sudah atas 700 abad ke 8. 100. Di atas 100 kan abad kedua. Di bawah 100 abad pertama. Iya kan? Baik. Abad ke 8. Dah lama atau masih baru? Dah berapa tahun? Ah, 7 tahun, 700 tahun lebih. 713 eh 710 tahun dari sekarang wafatnya. Dah lama tu belum? Lama ya, umur berapa? 700 berapa umur? Hah? Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai membaca mukaddimahnya. Karena kita ini dimulai dengan mukaddimah. Dan berisi 5 bab. Berisi 5 bab. Dan Masya Allah, yang akan kita pelajari bukan hanya adab pelajar, adab guru pun. Jadi jangan, bukan adik-adik saja yang dapat faedah, saya sendiri juga dapat faedah, guru-guru kita. Karena memang ilmu ini bil adab. Bahkan tidak sedikit as-salaf, para ulama dulu menyebutkan bahwasanya mereka belajar adab lebih lama dari belajar ilmu. Belajar adab lebih lama dari belajar ilmu. Sebab siapa yang menjaga adab, ilmu cepat dapat. Tapi siapa yang belajar ilmu tak beradab, ilmu cepat pergi. Saya ulang. Orang yang menjaga adab, baik adab guru, adab murid, nah, siapa yang menjaga adab, ilmu cepat dapat, mudah didapat. Sebaliknya, siapa yang banyak ilmunya tak menjaga adab, cepat ilmunya pergi. Jelas? Nah, jadi oleh sebab itu, adab itu adalah alat untuk menjaga ilmu kita. Makanya para ulama dulu memulai adab dulu sebelum ilmu. Adab dulu sebelum ilmu. Al-adabu qablal ilmi. Adab sebelum ilmu. Sebab kalau tak beradab, ilmu payah dapat. Dah dapat pun tak membuat kita lebih baik. Banyak orang berilmu tapi tak beradab, akhirnya tidak bermanfaat ilmunya. Padahal kita, tujuan dari ilmu itu ibarat menanam untuk berbuah. Iya tak? Tanam jagung, subur-subur, tak berbuah. Suka? Hah? Tanam lado, merah daunnya, buah tak ada. Awak nak tanam cabai merah kan? Tapi yang merah daunnya. Mau? Tidak. Jadi kita berilmu ini seperti menanam pohon. Kalau tanam durian, supaya ada buah. Saya ingat durian tadi, ha? Kenapa tadi bilang ada durian katanya? Masya Allah. Jazakallah khairan.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, kitab ini menjadi bahan bacaan oleh para penuntut ilmu sejak zaman penulis sampai hari ini. Dan alhamdulillah kami juga ketika pertama sampai di Madinah, ya masuk kami dulu set, antum enggak lagi barangkali. Enggak lagi kan? Masa kami dulu pas sampai di Madinah dibagi kitab langsung. Buku pelajaran selama 4 tahun itu sudah lengkap. Termasuk kitab ini. Termasuk kitab ini. Dan awal pelajaran dimulai selalu diingatkan kepada adab. Kepada adab belajar dan adab menuntut ilmu. Karena adab itu adalah alat menjaga ilmu. Sama antum banyak duit tapi diserak-serak saja, hilang dia kan? Nah, penjaganya adab itulah untuk menyimpan ilmu tersebut. Qala al-Imam rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini maklum, semua amalan yang baik mesti dimulai dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam. Dan fahuwa aqta. Setiap pekerjaan besar tak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus, mungkin pahalanya terputus. Berputus pahala, ada guna lagi? Nah, supaya tak terputus mulai dengan bismillah. Atau terputus barakahnya. Banyak tapi tak barakah. Maka ilmu banyak tak barakah membuat orangnya seperti orang tak berilmu. Orang banyak ilmu tapi tak barakah ilmunya seperti orang tak berilmu. Sama orang berduit banyak tapi tak barakah macam orang tak berduit. Buat masjid tak bisa juga. Buat sekolah tak mampu juga. Duitnya banyak tapi macam orang tak berduit. Kita kenal banyak orang kaya-kaya, pergi dia hilang. Tapi banyak orang yang kaya, masya Allah, pergi tetapi berkembang. Jadi matinya masih hidup. Kalau ini hidupnya sudah masih hidup, sudah termasuk mati, tak ada nyebut-nyebutnya. Banyak, maka merugi orang seperti ini. Tapi ada orang masya Allah dengan amalnya, dengan hartanya hidup, walaupun dia sudah meninggal. Pilih yang mana? Jadi orang mati semasa hidup atau orang yang hidup walaupun sudah mati? Takut ya tengok orang hidup. Maksudnya bukan dia bangkit di kubur lagi, tidak. Maksudnya adalah bahwa setelah matinya orang menyebut dan berdoa untuknya. Semoga Allah merahmati si fulan. Masya Allah di sini dulu tak ada masjid, dia bangun masjid. Semoga Allah mengampuni si fulan. Dulu anak kami payah nak sekolah, sekarang dia buatkan sekolah. Rahimallahu fulan. Berapa kali dia kasih kami berbuka, ya kan? Dikasih makan, suka tak? Hah? Dikasih makan, suka? Masya Allah, tabarakallah. Tapi banyak orang, subhanallah, duit banyak tapi tak terdengar-dengar buat kebaikan. Sama juga dengan orang berilmu tadi. Banyak orang berilmu tapi tak nampak hasilnya. Di badannya tak nampak, di lingkungannya tak terlihat, seperti tak berkesan sama sekali. Oleh sebab itu mungkin di sini perlu kita kembali mengajar atau melajar memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan bismillah, setiap orang memulai amalannya dengan bismillah, mesti dia ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk mengingatkan kita bahwasanya amal itu mesti ikhlas. Ini adik-adik kalau tak ikhlas di sini, tak ikhlas, berat. Meninggalkan ayah dan emak kita, berat tak? Hah? Dulu di rumah jarang kena marah, di sini tak pernah kena marah. Mana yang suka? Di rumah jarang kena marah, di sini tak pernah kena marah. Mana yang senang? Hah? Senang di rumah juga, walaupun kena marah. Subhanallah, memang senang di rumah. Semua kita senang di rumah. Masya Allah, semua kita ada. Tapi subhanallah, tapi dengan keikhlasan, semuanya jadi ringan. Sebab apa? Di sisi Allah itu lebih besar. Allah lebih sayang kepada kita dari ayah dan mak kita. Tahu tu?
Allah lebih sayang pada kita dari ayah dan mak kita. Tahu? Allah lebih sayang kepada kita dari ayah dan mak kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Berkata Imam rahimahullah taala, alhamdulillahil barir rahim. Segala puji bagi Allah. Al-barru, yang banyak kebaikannya. Al-barru kathiru al-khair. Kathir al-khair. Maka salah satu dari nama Allah adalah al-barru. Makanya ada nama orang Abdul Bar. Abdul Bar. Ada seorang ulama di Andalus bernama terkenal Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar, hamba Allah yang banyak kebaikannya. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ar-Rahim, maha penyayang. Penyayang Ar-Rahim, yang meliputi sekalipun orang yang non-Islam, rahimnya Allah masuk dalamnya. Jadi kalau Ar-Rahman itu hanya bagi orang-orang beriman. Al-Wasi', yang maha luas. Allah maha luas. Al-Alim, yang maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Oleh sebab itu, kalau nak minta ilmu, minta ke siapa? Ke Allah. Ya, kalau nak ilmu banyak, minta ke Allah. Seperti Nabi disuruh oleh Allah, waqur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Rabbi, tambah ilmu saya. Jangan pergi ke kuburan Raden Patah. Ini kadang ada pula ya. Kalau nak maju di pendidikan, ke kuburan Raden Patah. Nak maju ekonomi, ke Raden Sunan Kudus katanya kan. Dan sebagainya-sebagainya. Tidak. Minta kepada Al-Allam. Allamul Ghuyub. Alimul Ghaibi wasyahada. Allah Tabaraka Ta'ala yang tak satu pun tersembunyi daripadanya. Jelas? Makanya Nabi SAW menjadi orang paling berilmu di dunia. Siapa orang paling berilmu di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena karena dapat ilmu dari Allah. Allah yang berikan dia. Sehingga jadilah Nabi manusia paling cerdas. Jadi kalau ada yang nanya nanti, siapa orang paling cerdas sedunia? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Albert Einstein. Jauh Albert Einstein di bawah tu. Maka Ibn al-Jawzi menulis kitab Al-Azkiya, maka beliau menyebutkan manusia tercerdas itu adalah para nabi. Dan yang paling cerdas di antara seluruh nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelah mereka para nabi al-khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdin. Kenapa mereka cerdas? Karena Allah yang beri mereka ilmu. Oleh sebab itu, orang-orang cerdas itu dulu dididik dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan hadis. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi cerdas, mesti belajar. Saya ulang. Generasi sahabat dulu jadi manusia paling cerdas. Kenapa? Dengan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, kalau nak jadi orang cerdas, mesti belajar Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, bukan hadas. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau nak cerdas, belajarlah yang dua ini, karena dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi super cerdas. Dan alhamdulillah, ya, bagi yang mau meneliti, ini sudah diliti orang, untuk yang akademisi ya, bahwasanya Al-Quran itu mencerdaskan. Pernah diteliti oleh orang dulu, ini mungkin ada-ada belum sekarang masanya, ya, diteliti tahun 1920-an, diteliti oleh beberapa negara, kok umat Islam tuh banyak yang cerdas-cerdas. Ternyata rahasianya ada pada Al-Quran dan bahasa Arab.
Jadi kalau nak jadi orang cerdas, mesti belajar Al-Quran dan bahasa Arab. Jelas? Jelas? Kalau tak jelas, saya terperjam tambah jelas. Nah, jadi, makanya orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang pandai bahasa Arab, mesti cerdas-cerdas. Mesti cerdas-cerdas, Alhamdulillah. Karena memang dulu kita sebenarnya tidak perlu penelitian, tapi diteliti oleh Perancis, Inggris, dan Italia dulu, atau selainnya, mereka buat penelitian tiga negara secara internasional, ternyata rahasia kehebatan umat Islam ada pada Al-Quran dan bahasa, Arab. Saya tidak akan perpanjang di sini soalnya, panjang nanti. Ya. Yeah. Jadi oleh sebab itu Allah SWT maha alim, maha berilmu. Zil fadlil azim, yang memiliki karunia yang besar. Karunia Allah kepada kita sangat besar. Ya, kalau adik-adik nak tahu saja, kamu bernapas pakai apa? Bernapasnya, apa yang dihirup? Oksigen. Oksigen mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Sekarang oksigen jadi langka malah. Alhamdulillah gratis. 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 Baik. Kamu hidup karena ada darah, betul kan? Berapa liter darah diminum sehari? Diminum. Dipakai sehari. Hah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, yang tahu tunjuk tangan. Berapa darah yang digunakan oleh tubuh kita sehari? Hah? Wallahu alam. Nih jawabannya bagus sini sini. Wallahu alam. Tayyib, tayyib, ta'al, ta'al. Bukan wallahu alam, sudah diukur orang. Nah. Tak kurang dari 80.000 cc darah yang diproduksi oleh jantung kita setiap hari. 80.000 cc berapa liter? Seliter berapa cc? Tidak alun-alun sampai kaji lainnya. Taib. 1.000 cc 1 liter. 1.000 cc 1 liter. Kalau 80.000? 80 liter. 80 liter. Hah, banyak apa sikit? Berapa sekarang kalau kita cari darah ke PMI? 1 liter. Hah? Berapa? Kalau 1.000 cc, kalau tak salah 1 juta lebih. 1.000 cc 1.250.000. Itu bukan harga darah. Darah enggak boleh dijual. Darah enggak boleh dijual. Karena kita hanya darah itu berjualan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan seluruh manusia. Jadi lebih mahal dibeli oleh Allah daripada manusia. Itu harga apa? Harga kemasannya, harga pegawainya, harga administrasinya, harga transportasinya, dan seterusnya. Coba 1 juta sajalah dulu. 1 juta, seliter, kali 80 juta. 80, berapa juta sehari? 80 juta. Gaji ayahmu berapa sehari? Ada yang bergaji 80 juta sehari? Ada. Ada. Ayah berapa gaji sehari? 80.000. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, tahu tak besarnya karunia Allah? Tahu? Jadi itu Allah berikan gratis. Gratis. Masya Allah tabarakallahu ta'ala. Kalau sempat dibayar, jangan mohon dibayar ya. Sekaya apapun kita, habis 80 juta sehari, itu baru darah, oksigen lagi. Kalau udah rusak sistem darah, oksigen ikut rusak pulaunya. Ya, makanya pelihara karunia Allah ini yang diberikannya kepada kita. Sekedar perbandingan, ada seorang ahli ibadah lama sekali beribadah, 500 tahun. Umat dulu kan lama-lama umurnya. Nabi Nuh berapa umurnya? 950.000 tahun. Hah? 950
tahun. Ada yang tahu ayatnya? Tolong tunjuk tangan. Tidak ada. Hah? Ah, silakan, silakan. Naam. Pasal itu. Masya Allah. Ini guru ni Ustaz. Hah? Tak. Sebab ini muskilah. Tak. Guru pun ikut berkompetisi. Saya kasih setengah juga. Masya Allah. Jazakallah khair. Allah barik. Masya Allah kiram. Masya Allah hebat-hebat. Muridnya hebat. Gurunya hebat. Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi dia beribadah 500 tahun. Sampai di hari kiamat. Hari kiamat. Allah karena dia orang taat, tentu Allah beri rahmat kan. Maka Allah katakan, adkhilu abdi hadza al-jannata bi rahmati. Wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Tidak mau dia. Dia bilang, tidak. Bi amali ya Rab. Saya mau masuk surga maunya dengan amal, tidak mau dengan rahmat. Sebab kalau rahmat sama aja kan dengan Pak Rahmat. Sama nama? Hah? Iya, kalau dengan rahmatmu sama aja dengan yang umurnya 60 tahun, 63 tahun. Saya tidak 500 tahun beribadah. Akhirnya dia tongkau juga. Dia bilang, tidak, saya nak masuk surga karena amal, bukan karena rahmat Allah. Padahal Nabi bilang masuk surga karena rahmat. Subhanallah. Tiga kali Allah katakan masukkan surga dengan rahmat kasih sayang, dia tak mau, saya dengan amal. Akhirnya kalau gitu ayo kita hitung. Nah, hitung lagi. Karena di Allah Subhanahu wa taala, maka ditimbanglah amalan 500 tahun. Lama apa sebentar? Lama sebentar. Lama sekali, bukan lama aja, lama sekali. Diukurlah nikmat pendengaran telinga ini atau afwan, mata, nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya selama 500 tahun itu dengan jumlah ibadahnya, maka hampir habis pahalanya. Hampir habis pahalanya. Jadi besar enggak nikmat mata? Besar enggak? Besar. Kalau sempat ada salah seorang kita buta, lalu kata dokter, Pak, ini bisa kembali penglihatannya tapi bayar 1 miliar. Mau tak kita bayar? Tak mau? Yang tak ada duit, iyalah. Kalau yang ada duit pasti, jangan 1 miliar, Pak. Jangan 1 miliar, 3 miliar saya bayar, 10 miliar saya bayar, betul kan? Tapi kalau saya tak punya duit macam saya, nyerah aja lah dok, saya tak punya duit dah ya. Bukan tak mau. Kalau sempat saya punya, mau. Betul kan? Begitu besarnya nikmat mata. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat. Kau nak tahu nikmatnya mata itu? Cobalah micing aja mata. Sakit mata aja seminggu. Enak. Baru sakit mata masih bisa nengok tuh. Apalagi lagi kalau sudah buta. Apalagi sudah buta. Sakit mata. Pernah sakit mata? Mau lagi? Hah? Enggak. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, ditimbang amalan 500 tahun dengan nikmat mata tak sebanding. Makanya Allah Zul Fadlil Azim. Allah memiliki karunia yang besar, patut dipuji. Masuk waktu saya. Subhanallah. Ini jam di sini dikencangkan nampaknya. Jangan-jangan karena mau makan malam nih ya. Baik, khair insyaallah. Kita azan dulu lalu sambung sekira 15 sampai 20 jam. Hah? 20 menit, baik. Allah 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 Allah.
Saudara-saudara. Asyhadu an la Masyarul kiram rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau meneruskan, wa afdalus salati wa atammus taslim. Salawat yang paling utama dan salam yang paling sempurna ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim, kepada sayyidina Muhammad an-nabiyil karim, nabi yang mulia. Al-munazzal alaihi fi dzikril hakim, yang diturunkan kepadanya dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Hakim, Adz-Dzikrul Hakim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim, sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Karena apa? Akhlaknya Nabi Al-Qur'anul Karim. Akhlak Nabi Al-Qur'anul Karim. Makanya akhlaknya azim. Karena Al-Qur'an azim. Al-Qur'an azim. Ditanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah masyaallah memberikan jawaban yang dicatat dengan tinta emas. Tidak ada kata yang lebih hebat daripadanya menggambarkan akhlak Nabi alaihissalatussalam, yaitu kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Oh, kalau begitu kita mestilah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi, supaya akhlak kita tidak jauh dari Al-Qur'an. Bila akhlak kita Al-Qur'an, maka akhlak kita azim, besar. Maka patutlah Nabi AS menjadi Sayyidu Waladi Adam, penghulunya seluruh anak manusia, anak Adam. Makanya Nabi sebut dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram,
dan semoga selawat dan salam yang sempurna pula kepada para keluarganya, wa ashabil kiram dan para sahabat-sahabatnya yang mulia, jiwarihi fi darin na'im, yang menjadi tetangganya di surga yang penuh kenikmatan. Ya, orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang setia di atas jalan Nabi, berjihad bersama Nabi, tentu menjadi tetangganya di dalam surga yang abadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Selanjutnya, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarha shababihi. Sesungguhnya di antara perkara yang sangat penting segera dilakukan oleh orang yang cerdas, al-labib, orang yang cerdas, syarha shababihi, masa-masa mudanya, awal-awal masa syababnya, yaitu seperti ananda sekarang ini kan, awal-awal syababnya, syarha shababihi, yakni nadarata shababihi, di saat sedang segar-segarnya, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi, dan wayud'ibu, yaitu memaksakan dirinya atau membiasakan dirinya, memaksa dirinya untuk menghasilkan dan mencarinya, husnal adabi, yaitu baiknya adab. Jadi yang perlu dicari oleh kita di saat-saat sedang tumbuh ini, dan yang mesti kita berusaha keras, memaksa diri untuk berusaha keras menghasilkannya dan mengusahakannya, adalah husnal adab, baiknya adab. Alladhi syahida syar'u wal aqlu bifadlih, di mana adab itu syariat Allah dan akal manusia menjadi saksi bahwa adab itu sangat utama, bahwa adab itu adalah sesuatu yang utama. Orang akan dipuji orang karena adabnya atau karena kurang adabnya? Karena adabnya, secara akal dan secara syar'i. Bila kita temukan orang yang suka rendah hati, orang yang pemurah, orang yang pemaaf, ya kan? Orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya, orang yang tidak mendendam, tidak iri dan dengki, tidak hasad, tidak dendam kesumat, tidak mengadu domba, tidak berghibah, semua ini terpuji secara akal. Masya Allah, si fulan tidak pernah menyakiti. Kalau disakiti, dimaafkannya. Kalau menimbang, diberatkannya untuk kita. Kalau memilih, suruhnya kita dulu, baru dia ngambil, dan seterusnya. Ini semua manusia menyenanginya, dan itu pun syariat Allah menyanjunginya. Karena itu kaum muslimin dan muslimat, kalau begitu berarti ini barang berharga. Barang berharga. Makanya ketika membahas tentang al-fata, pemuda sejati, ya, pemuda sejati, bagi yang ingin lebih detail silakan dengarkan ceramah ustaz di situ tentang pemuda sejati. Kalimat al-fata itu bukan sembarangan, yaitu orang yang memiliki sifat-sifat adab seperti itu. Pemberani dalam kebenaran, cepat dalam memberikan bantuan dan pertolongan, tidak teragak-agak dalam berbuat kebaikan, cepat mengambil keputusan yang baik, dan bila ada yang bersalah seperti tidak diketahui kesalahan itu, dan bila dia yang bersalah cepat minta maaf, dan tidak mengadu domba dan tidak menimbulkan masalah di antara sesama, ini adalah orang-orang yang disebut dengan al-fatah. Tapi bukanlah maknanya harus dicintai oleh semua orang, tidak. Karena Nabi kita alaihissalam, yang sebaik-baik hamba tidak berhasil menjadi orang yang dicintai seluruh manusia. Hanya yang mencintainya orang-orang beriman. Orang kafir sayang sama Nabi? Enggak ya? Hah? Yang sayang ke Nabi adalah orang-orang yang beriman dan mengikutinya. Ma'asyiral kiram, nirmati Allah SWT. Taib,
wattafaqatil ara'u wal asinatu ala syukri ahli, dan seluruh pendapat dan lisan sepakat untuk bersyukur kepada atau berterima kasih kepada orang yang punya adab. Pasti akan disyukuri orang. Naam. Wa inna haqqan nasi bihadhil fadilatil jamilah, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan sifat yang indah ini, wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilah, dan orang yang paling patut pula untuk mendapatkan kedudukan yang mulia ini, ahlul ilmi, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, semua orang berilmu itu dilihat, orang berilmu itu diperhatikan, orang berilmu itu dicontoh. Maka mereka lah yang paling berhak memiliki adab yang baik, yang sepakat syariat dan akal, untuk berterima kasih kepada orang yang memiliki adab tersebut. Kalau tuan-tuan lihat ustaz, tidak pernah senyum, senang? Hah? Tidak ada senyum sama sekali, senang? Atau lewat tak salam sama sekali, senang? Ya tidak, ternyata kita, jangankan yang di bawah, yang di atas kita sekalipun, antum punya ayah yang tak pernah senyum, suka? Misalnya nih, saya tidak tahu ayahnya siapa. Nah, misalnya, kalau punya ayah yang tak pernah senyum, suka? Hah? Masam terus, tidak pernah manis? Suka? Suka? Marah dia mau tanya, antum pemarah, gitu aja kok marah? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pasti tak disukai orang. Tapi kalau dia punya orang tua yang senantiasa senyum, yang senantiasa memaafkan, yang senantiasa sayang dan sebagainya, pasti di semua orang akan memuji dan bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, pandai mak cari laki katanya. Pandai mak cari laki. Ya, jangan seperti ada kisah Al-A'mash menceritakan. Mau dengar cerita? Ah, mau rupanya. Ini yang ditunggu-tunggu rupanya. Jadi Al-A'mash pas sedang bercakap-cakap dengan ininya, dengan murid-muridnya, datang anak perempuannya, ya sebesar siapa tadi lah, anak ustadnya. Dia minta, ayah, kasih uang satu, apa namanya, satu filsa, itu dibawa dirham lagi, untuk balik lo gulo lah ya, kalau pas waktu akan apa? Beli jajanan, untuk beli jajanan. Kampak EO nomor di sana. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk beli jajanan. Apanya ayah? Apa kata ayahnya? Saya tidak punya uang nak sekarang. Akhirnya anak perempuan itu sambil nangis pergi ke maknya. Mak, tidak ada laki yang seperti, tidak ada, apa dia tidak pandai cari laki ya maknya. Itulah bahasa lebih kurang. Tidak ada lagi laki-laki lain yang bisa nikah dengan mak. Paham? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi anaknya protes. Apa dia ikut ayah dayannya? Kan itu? Apa dia ikut ayah? Kenapa ini pula yang jadi ayah saya? Padahal bukan karena akhlaknya yang buruk. Cuma tidak ada duit aja. Cuba bayangkan. Sikit aja masalah. Apalagi kalau punya duit banyak, kedekut luar biasa. Itu lebih parah lagi. Piti banyak, duit banyak, tapi tak pernah keluar. Anak pun tak dapat. Suka punya ayah kayak gitu? Hah? Pasti bilang sama mak, mak, tidak ada lagi laki-laki yang bisa jadi ayah selain dia ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, nah orang berilmu lebih patut punya akhlak yang baik ini. Orang berilmu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allazina na'am hallu bihi zurwatal majdi wassana. Karena dengan ilmu itu orang akan menempati posisi yang mulia dan terpandang. Yang mulia dan terpandang. Wa ahrazu bihi qasabati sabqi ila wirathatil anbiya. Dan dengan ilmu itu pula mereka lebih mendapatkan banyak warisan para nabi, yaitu ilmu tadi. Naam. La'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabih. Karena mereka tahu kemuliaan akhlak nabi dan kesempurnaan adabnya. Wa husni siratil a'immatil adhar min ahli baiti wa ashabihi. Dan baiknya sejarah atau jalan hidup para imam-imam
yang disucikan dari ahlil bait dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dikenal bagaimana bersihnya beliau, bagaimana apa namanya terpandangnya sirah kehidupan Nabi, kehidupan beliau dalam masa ininya. Coba bayangkan, di waktu masuk Islam umurnya berapa waktu itu? Hah? 10 tahun. Baik, masih kecil atau sudah besar? Masih besar. Masih kecil, tapi bisa membuat keputusan besar. Apa itu? Masuk Islam. Ayahnya saja tidak bisa buat keputusan. Ayahnya masuk Islam? Enggak, ayahnya lemah. Walaupun dia di masyarakat kuat, tapi dalam dakwah ini dia ayahnya lemah. Tapi Ali kuat. Ketika dia mau masuk Islam, dia tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi minta pendapat ayah dulu." Kata Nabi, "Jangan minta pendapat ayahmu. Ayahmu dah ngaji dulu. Ayah dah ngaji. Kalau nonjong, biar boleh ngaji. Dia Talha bin Ubaidillah. Itu tak ngaji ayah. Togang deh. Dia terpapu kaji setongnya. Telah jalan itu. Bahasa awak lah tabu ya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau orang tak ngaji, kita mendapat untuk ngaji, pasti dibilangnya jangan ngaji. Makanya jangan tanya ke ayahmu. Ayahmu belum masuk Islam. Akhirnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu tercatat anak-anak pertama yang masuk Islam. Jadi kan wanita pertama masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Laki-laki pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hamba sahaya yang pertama masuk Islam, Masya Allah tabarakallah, Zaid bin Harithah. Ini kemuliaan. Coba masuk Ali di dalamnya. Jelas? Anak kecil itu tapi sudah berani membuat keputusan luar biasa, sehingga wajarlah dia menjadi orang luar biasa dalam Islam. Analladzi sammatni ummil Haidarah. Saya yang diberi nama oleh ayah, oleh ibu saya dengan Al-Haidarah. Apa makna Haidarah? Anak singa. Ya, kalau buat nama anak nanti anak singa tu panggil contoh singa, tak? Memang gitu mah. Jadi kaum muslimin bagak itu ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Habis waktu saya. Kita selesaikan satu aliannya ni ya. Kita selesai mukadimah tak nampak ya. Ikalah salah ajak nampaknya saya. Baik, khair insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa bima kana ali afwan qala ibn sirin la ilaha illallah waqtada bihadihim fi wahada waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Naam, wa bima kana ali aimatu ulama as-salaf, dan mereka juga lebih tahu bagaimana para ulama-ulama besar as-salaf alladzi bihadihim waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf, yang menjadi ikutan bagi syekh-syekh di kalangan khalaf. Jadi a'immatus salam, para a'immah di zaman as-sahabat, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga akhlak dan adabnya persis seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka ini yang diikuti oleh masyayikhul khalaf, orang-orang yang setia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, qala ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka, Ibn Sirin berkata, tahu Ibn Sirin ya? Tidak ada ya? Muhammad ibn Sirin al-Basri, salah seorang imam besar di masa tabi'in, ulama khilaf. Siapa ulama tabi'in yang paling a'lam, yang paling berilmu? Ada yang menyebut Ibnu Sirin, ini mazhab Imam Al-Bukhari. Ada yang menyebut Sa'id Ibnu Musayyib, ini kata Imam Malik. Ada yang menyebut Al-Hasan Al-Basri, dan ada yang menyebut yang lain. Tapi yang paling wallahu ta'ala alam, yang paling dekat insyaAllah adalah Sa'id Ibnu Musayyib. Tapi Sa'id Muhammad bin Sirin salah satu dari yang terafdal di zaman tabi'in. Dia berkata, kanu yata'allamuna al-hadya qabla kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dulu belajar al-hadya. Al-hadi adalah cara hidup, adab. Belajar
adab seperti mana mereka belajar ilmu. Jadi adab itu juga dipelajari, bukan hanya belajar ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan, min afdhalit tabi'in, juga orang yang paling afdal di masa tabi'in. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinin thumma as-sinin, bahwa ada orang yang pergi keluar dari rumahnya, dari negerinya, mencari adab bertahun-tahun lamanya. Kemudian pergi lagi bertahun-tahun untuk mempelajari adab. Seperti kata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala, tagharrab 'anil awtani wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Teruskan. Ilmun wa adabun waqtisabu ma afwan. Tafriju hammin waqtisabu ma'isatin ilmun wa adabun. Nah, sambung satu kata lagi, dua kata lagi. Wasuhbatu, tidak ada yang nyambung. Wasuhbatu majidi, tagharrab anil autani wasafir, fabil asbari khamsu fawaidi, tafriju hammin, waqtisabu ma'isyatin, ilmun, wa adabun, wasuhbatu majidi. Ada yang hafal? Sekali dengar? Hah? Dua kali tidak juga? Tiga kali tidak juga? Seribu kali? Jawab dia ulang, ya. Maka di antara mereka keluar dari, pergi musafir itu yang dicarinya, pertama tafriju hammin, menghilangkan kegalauan. Kalau kadok kampung, galau kita kadang-kadang, pergi keluar. Udeng waqtisabu ma'isyatin, mencari penghidupan. Ilmun, cari ilmu. Wa adabun, cari adab. Apa lagi? Wa suhbatu majidi, dan bersahabat dengan orang-orang yang mulia. Jadi faedah musafir, ilmu, adab, berteman dengan orang baik, cari penghidupan, dan menghilangkan kegalauan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, masya Allah, adik-adik sekarang sudah musafir ini. Dari mana sayang? Dari Medan. Medan, halak kita. Masya Allah, mau enggak iya halak kita? Hak amargamu. Dari mana? Medan, betul. Masya Allah, masya Allah, betul Medan. Hah? Kampung Medan. Baik, khair insya Allah. Baiklah, ke muslimin dan muslimat, kayaknya waktu kita yang terbatas, kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini baru mukaddimahnya, so masya Allah sudah semangat, apalagi di dalam nantinya. Di mukaddimahnya masya Allah tabarakallah. Semoga Allah berikan waktu lagi. Nampaknya tidak cukup 36 pertemuan ya Ustaz. Harus 3 kali 36 pertemuan. Hah? Atau kita pasalnya baca nas terjemah. Itu sudah habis sekian menit ya. Nah, belum lagi cerita. Tentu suka pula cerita. Baik, khairan insyaallah. Ala kulli hal, terima kasih dan mohon maaf sekiranya tidak ada pertanyaan karena belum selesai ini. Insya Allah kita sambung pada bulan depan, sekali sebulan. Baik, khair insya Allah. Mudah-mudahan bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang,
Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.